jangan lupa tetap nonton YouTube. Oke, kemarin aku buka pertanyaan atau aku sendiri sih yang nanya. Jadi ada beberapa teman-teman jawab buka pertanyaan di ASFM sama dengan Instagram. Nah, jadi untuk kali ini aku baru pertama kali buat video question and answer Q&A. Nah, jadi aku buat pertanyaan seperti ini. Disebut apakah dijual? Apa yang kalian lakukan ketika berpuasa tetapi kalian mencium rendang yang dimasak oleh tetangga kalian? Apa yang kalian lakukan ketika berpuasa tetapi kalian mencium rendang yang dimasak oleh tetangga kalian? Jadi di sini ada beberapa jawaban. Beberapa jawaban dari teman-teman. Yang pertama ada dari Faifuklut. Biasanya kita orang kenal Faifuklut. Pura-pura jadi Satpol PP terus razia makanannya. Habis itu selesaikanlah secara adat lagi. Apa tuh bos? Nikah. Pura-pura jadi Satpol PP. Selamat siang Bu. Iya. Ibu masak apa? Masak rendang nih. Begitu saya selesaikan secara adat lah. Anak ibu mana berseminar. Gimana? Yang kedua dari Romi Riyandi, tetap lanjut puasa karena keciumnya bau rendang. Tapi kalau kecium anak tetangga baru batalin puasa. Tetangga kecium. Bangsat kau. Bangsat kau. Yang ketiga ada dari Aan underscore RN, puasanya udah batal lah. Kan rendang tetangga udah dicium. Rendang bintang, bayangin lagi cium rendang. Ada dari Jangri Bos. Ada dari Zaki Riza. Nggak apa-apa kecium aroma rendang, asal jangan kecium aroma perpisahan antara dua hati yang saling beradu kasih. Hashtag galau. Gak apa-apa kecuali cium aroma rendang, asal jangan kecium aroma mantan. Bangsat kau. Abang pilihan mana? Ada Rasid underscore Bennington. Bennington. Rasid underscore Bennington. Datangin aja ke rumahnya, lalu temui pelaku and say and see here you very very sexy bitch. Temui pelaku. Siapa yang masak rendang nih? Siapa ya? Sini kuping kamu. Nih. You very very sexy bitch. Bitch. Nyium aroma rendang santai aja. Biar makin semangat puasanya, minum air putih dulu sedikit. Kalau nggak kuat juga, udah pindah agama aja. Maaf, men. Kami tidak mau mengikuti. Kalau benar-benar putihnya boleh nggak? Terus, ada dari Edrin.sp. Edrin.sp. Datang ke rumah tangganya, ucap dia. Terus ajak makan bareng. Oke, Edrin. Datang ke rumah tangga. Makan lilin yuk. Terus ada dari Rizaldi Kusuma. Oke. Aldi Santana. Penyiar radio Mercy. Nembo! Nembo! Datang ke rumahnya. Hashtag ngamen, hashtag tapi, hashtag lagu, hashtag skrillex, hashtag boom. Selamat siang. Ya. Lagi masak apa? Rendang, kau tahu. Boleh dipinjam rendang ya? Boleh. Subscribe YouTube-nya. Maaf BC, maaf broadcast, maaf BC, maaf di cinematics. Ke rumah tetangga minta rendangnya, mau balik ke rumah, tetapi rendang sampai buka puasa. Siap. Boleh minta rendangnya? Boleh. Rendangnya. Boleh juga, mau rendangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buka ya. Oke. Ya dari Freestyle Weekly. Shit!
ada dari AXL.TTRH nunggu buka puasa sambil makan rendang. Puasa. Dari Swa Hasana, nyium aroma rendangnya sambil ngemil leh juga. Leh gua pakai hal, leh gua. Ini ada apa nih? Ngemilannya apa nih? Ini popcorn. Popcorn. Cakung pohon dong. Makan. Sambil nyium aroma rendang. Sadar. Maka enak popcorn, enak rendang. Atau makan rendang sambil nyium popcorn. Sadar. Terus ada dari Wendra. Ih, masa cuma-cumanya? Ih, masa cuma-cumanya? Nangwa. Kalau akiu, apa akiu? Kalau akiu, akiu tambahin lagi. Kiu. Ih, tentang kiu. Lehernya sangat. Pahanya, dalam kulitnya. Dibaca daging sapi. Next. Akhirnya akhir. Dari Imam Rumah. Ini langsung bilang ke yang masak kalau masakannya sampah. Nggak tahu apa orang lagi puasa gini. Kalau enak nggak apa. Ini keras banget. Pedasnya pakai merica, bukan pakai cabai asli. Bintang-bintang-bintang free maksudnya, bukan fuck. Tak baik ngomong fuck di bulan puasa. Masakan kamu sampah. Mau? Mau? Nih Nirva apa nih? Fuck. Habis itu ada dari Nirva Nanda. Jangan suka jauh. Oh. Asli nih anak Belanda nih. Badannya tinggi tapi baru tamat SD. Ambil rendangnya lalu lempar ke sampah. Hashtag takla. Bu, ya, kita rendangnya. Hello Eja Zain Alazim. Aladin motherfucker. Habis itu ada Cori Dinawan. Cori underscore Dinawan. Ya Cori lah. Cori lah. Cori lah. Cori tenggeran. Katanya nyamar jadi pengemis, terus ngemis aja kita rendangnya. Ngemis pak, susahnya saja. Oh iya. Beliku pak minta ngemis. Ulang-ulang. Beliku top. Salam. Oh boleh minta ngemis ya, saya mau ngemis. Tapi kan aku bukan ngemis. Cinta. Beliku. Kita buka dari AFM. Di AFM sama aku nanya, apa perasaan kalian jika ada tetangga kalian yang lagi masak rendang? Jawabannya ada dari Mita. Datangin rumahnya minta buka buat puasa. Waalaikum. Salam. Bu, boleh ya minta buka puasa? Waalaikum. Salam. Bu, enak sepertinya. Iya. Boleh minta buka puasa? Mana buka puasa? Dari suara sana, tetap dinikmatin aja aromanya. Terus biar makin nikmat, dinikmatinnya sambil ngemil-ngemil ringan, sambilan nunggu buka waktu puasa. Bro, ada ngemil-ngemil ringan? Ada. Oh, kerupuk ya? Iya. Oh, berat. Ngemil-ngemil ringan. Udah buka tuh, udah hashtag boom. Ada lagi jawaban dari Imam Rumah. Jawaban aku di IG weh. Jawaban aku di IG weh. Bu, top. Minta rendang ya bu. Boleh. Tapi jawaban saya di IG. Dari Ira Gusriana Lasidin. Nikmatin aja kali ya aromanya WKWK. Salah satu rezeki.
Turki itu mah nyium masakan enak pas lagi puasa. Ya Allah, terima kasih rezekimu. Terima kasih rezekimu. Ini bau yang tidak pernah saya cium selama ini. Ada bulan di rumah sakit, ada bulan mobil ambulan. Dari Demi Kurniawan, datang ini ke rumahnya terus minta jatah tangga. Apa perasaan kalian jika tetangga kalian yang lagi masak rendang ketika kalian sedang berpuasa? Agak esek gimana gitu ya? Oh, bau rendang enak. Wah, sampai masak nih. Agak esek gimana gitu ya? Iya, esek. Mungkin sebagian ada yang memang kawan-kawan ngopi kita juga yang nanya. Ada sebagian mungkin yang mungkin tidak kenal atau nanti kalau ketemu jalan saya kaya aja. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi kalian jawab dengan sangat profesional. Kalian jawab dengan sangat bagaimana? Apa ya? Kenapa ya? Nah, oke, terima kasih buat kawan-kawan memberikan jawaban-jawaban saat itu tadi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan peragaan-peragaan seperti tadi bulu-bulu kasur. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, diam kan, subscribe, dan jangan lupa jangan diam. Terima kasih karena dia memakai baju yang tidak pantas untuk di kamera. Dia malu. Nah, buat kalian jangan lupa nonton-nonton untuk WW atau untuk AAN Kemat Rupiah. Ada yang ada. Ada.